Itulah berkata guys. Jadi kita akan mencoba naik apa itu rumah adat Maibrat yang ada di belakang ini. Seperti apa di dalamnya dan kita akan lihat. Kayaknya cukup tinggi guys. Ayo kita lihat. Ribuan langkah kau tak pagi, losok negeri kau sambangi. Serius? Kau takut ketinggian kah? Aku takut ketinggian. Oke guys, oke. Kita coba menaikin. Ini tinggi sekali yang ini. Iya. Res, tunggu. Ambil ini. Aku gak bisa. Pegangin cuk. Ini dipaku gak sih ini? Enggak. Serius? Serius. Wah. Goyang cuk. Allah. Ya Allah. Bentar. Guys, sangat tinggi. Jangan tangkap. Sangat tinggi, guys. Yes. Sangat tinggi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mama yo, bergetar mama yo. Oke, guys. Rumahnya getar juga. Beginilah suasana dari rumah adat suku Ayamaru, Kabupaten Maibrat. Oke, kita lihat dalamnya. Guys, begini guys. Ya, inilah rumah adatnya. Dari apa ini? Daun apa ini? Daun kelapa kah? Enggak tahu. Daun tidak tahu. Ya, beginilah guys. Kelapa. Coba ada di sini guys. Tinggi guys. Tinggi sekali. Ya, ngeri cok. Dari Kampus Kato Distrik Ayamaru Timur Selatan melaporkan bagaimana keindahan alam di Kampus Kato Provinsi Papua Barat. Ikutin terus channel saya MJ Trisna.